Lookingan. Di mana di sini? Sobat Grid gua ajak muter-muter. Oh, ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Oke. Sudah semua? Gas. Oke, Fred. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke apa? Krim Bum, Polda, seperti apa gini Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya, cek laporan polisi di mana ya, setelah kami grup atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses, kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama, Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama A, atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus
didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan, yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong, Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu. 2010 kenapa enggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah apa namanya ya, mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya. Itu lebih kesana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki, jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen. Ya ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini. Ya, terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisialnya. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. I. Oke. Okay. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gue mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi menduga. Waktu 2010 gue bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gua enggak apa-apa lah, saya buka juga. Banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue. Kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.